Oke, ini dia PCP Predator Mini OD38. Mau diapakan Mas John? Kita mau uji tes untuk OD38 nya. Mau uji tes PCP Predator OD38 Mini ya? Untuk unitnya ini mau dikirim nggak Mas John? Ya, kita mau kirim dan sebelum kirim kita tes terlebih dahulu untuk ini. Untuk pengiriman mau kirim kemana Mas? Kita mau kirim ke daerah Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Jadi unit PCP ini sudah pesanan orang ya. Dan kali ini kita akan proses uji tes sebelum kirim. Jadi dipastikan unit senapan yang dijual di GSA sebelum dikirim itu sudah diuji tes ya, dan ya, aman dan siap kirim. Oke, pokoknya sudah aman, sudah siap kirim. Ini dia yang uji tes ya. Jadi jaminan ya, seperti itu. Oke, untuk unitnya seperti ini mulus mening. Langsung saja Mas John, kita eksekusi saja. Oke, langsung siap. Untuk unit PCP Predator Mini OD38. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Pesanan atas nama Bapak Andi dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk ini senapannya ya Pak, PCP Predator Mini OD38. Dan akan kita tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak. Oke, pas sasaran ya Pak, dan langsung hancur. Sasaran selanjutnya. Oke, pas sasaran juga. Dan sasaran terakhir. Sekali pas sasaran semuanya ya Pak. Dan untuk kondisi unit senapannya sendiri seperti Oke, ini. Mas John, gimana untuk uji tesnya Mas John? Untuk uji tesnya lancar dan alhamdulillah terkena semuanya untuk sasarannya. Tapi untuk ya Predator Mini ini agak boros untuk anginnya. Oke. Tadi berapa kali tembakan ya di uji tesnya Mas John? Kita pakai 3 tembakan. 3 tembakan dengan jarak berapa meter Mas? Kurang lebih 20 meter. 20 meter ya. Jadi unit mini seperti ini bisa, masih bisa untuk akurasi jarak 20 meter ya. Oke, untuk unit seperti ini tuh kira-kira rekomnya pakai mimis seperti apa Mas John? Kalau untuk unit Predator seperti ini ataupun Predator yang ukurannya lebih besar, tetap saya rekomendasikan paling minim pakai Hercules. Oh, pakai Hercules ya. Untuk kapasitasnya tadi ini diisi berapa? 2500 PSI. Diisi 2500, lalu dicoba beberapa kali tembakan anginnya ya masih kisaran 1300-an. Masih sekitar 1300. Jadi untuk senapan ini memang cuma bisa beberapa kali tembakan aja ya teman-teman bediler. Cuma sekitar 10 sampai 13 kali ya, tembakan saja ketika diisi full angin ya. Seperti itu ya Mas John ya. Untuk unitnya apakah support BG Mas? Kayak gini PCP Mini apakah dia juga bisa kalau digunakan untuk babi hutan kayak gitu bisa nggak? Sebenarnya kalau untuk babi hutan sudah bisa, tapi kalau untuk jarak akurasinya tidak bisa jauh. Ada beberapa customer kita yang uji tes berburu pakai PCP Predator Mini dan dapat babi hutan, tapi kalau untuk jauhnya tidak bisa. Oke, jadi bagi yang tanya ya, PCP Mini ini kira-kira support big game tidak? Sebenarnya dia ini supportnya small game hingga medium game. Ya, tapi kalau digunakan untuk big game juga bisa. Namun untuk jaraknya tidak bisa jauh. Ya. Jadi bisa membidik target big game untuk sasaran yang dekat ya. Seperti itu ya Mas John ya. Tidak bisa long range. Oke. Untuk unitnya ini tadi siap kirim kemana Mas? Ke daerah Sumatera Utara. Pesanan atas nama? Bapak Andi. Oke, Bapak Andi, seperti ini ya unit Anda PCP Predator Mini OD38. Siap kirim, unitnya sudah diuji tes, akurasinya juga bagus. Dan akan segera di packing ya Pak untuk unitnya. Jadi mohon bersabar, mohon ditunggu. Semoga selamat sampai tujuan. Sekian, terima kasih. Oke.